Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Ini dalam keadaan musim hujan ya. Jadi itu ada bolong di atasnya karena greenhouse-nya kita seadanya ya. Kita masih kayu saja greenhouse-nya pembuatan pribadi. Jadi jelek, nah, roboh. Tapi hari ini kita akan pindah lagi. Ini yang bakal kita pindah. Luar biasa, membuat kita semangat. Besar-besar, tinggi-tinggi, nah. Kemarin kita ambil bagian situ, sudah habis kita pindahkan. Tinggal ini lagi. Kita akan cek hasil yang kita pindahkan bagaimana sih keadaannya sekarang. Nah, hasil yang kita pindahkan bagaimana keadaan sekarang, kita cek. Nah, kita kemarin pindahkan di sebelah sana ya. Ini hasil pemindahan. Hati-hati ya. Di bawahnya ini kolam. Nah, bagus. Oh, tapi rembes ya, bocoran di atas. Hujannya musim hujan ini ya. Nah, bagus ya. Kita kena hujan nih, yang penting hujannya ada deras. Aman aja kalau ada deras hujannya. Nah, dia bangun semua nih. Bangun dia. Luar biasa, bagus hasilnya. Berapa hari saja ini akan besar dia, karena dia indahnya. Nah, ini juga di sini agak kurang, di sini belum dipindah semua. Nah, ini secara bagus semua hasil pindahannya. Ini kita pindah kemarin di sini. Si kurang nih ya, kita akan pindahkan lagi nanti di sini lagi. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ada alkuman ini ya, nah, kita buang saja. Kita akan pindahkan ke sini nanti. Bocor ya. Hujannya deras sekali. Jadi pelan-pelan kita akan revisi, kita akan perbaiki ya, agar betul-betul menghasilkan ya. Nah, di sini juga belum kita pindahkan. Kita akan pindahkan nanti. Ini yang tadi kena air ya, hujan. Seledri ini memang tanaman basah aja, jadi dia tidak boleh kelebihan air. Apalagi kalau dia terpapar air, dia rebah dan busuk. Nah, ini besar sudah kan. Oke, kita akan pindahkan dulu. Pokoknya ikuti terus Gepeng Serabutan Channel. Bertanam seledri tidak mengecewakan. Oke. Yang penting semangat, tetap semangat, fokus. Pasti dalam berusaha ada kendalanya, tapi kesemangatanlah yang menentukan kesuksesan kita. Ikuti terus Gepeng Serabutan Channel dalam menanam dan memanen seledri.